Okay guys, welcome back to my channel. Nah, di video kali ini ya guys ya, cara menampilkan persentase baterai kita di HP Vivo Y21 ataupun Vivo Y21s. Nah, ataupun kalian menggunakan HP seri Y lainnya, misalnya Y11 atau Y lainnya guys ya, biasa itu caranya sama saja. Nah, untuk menampilkan persentase baterainya sangat mudah. Di sini langsung saja kalian buka pengaturan. Nah, kemudian di sini kalian scroll ke bawah, kemudian kalian cari saja yang namanya tampilan dan kecerahan. Nah, ada di bagian sini kalian tekan. Kemudian di bagian sini kalian scroll lagi ke bawah, kemudian kalian cari namanya bilah status. Nah, ada di bagian bawah sini guys ya, bilah status. Jadi kita tekan. Nah, kemudian di bagian sini bisa kalian lihat ya. Nah, di sini ada namanya persentase baterai. Jadi, apabila kita matikan, nah, bisa kalian lihat. Di bagian baterai saya ini tidak muncul jumlah persennya. Jadi, apabila kita aktifkan, akan muncul jumlah persennya. Nah, seperti yang kalian lihat. Nah, di sini kan saya baterainya masih 80% ya, guys, ya. Nah, seperti itu. Jadi, apabila kalian tidak ingin menampilkan, kalian matikan saja. Kalau kalian mau, hidupkan. Kemudian, kalian tekan kembali. Nah, maka itu sudah berhasil mengaktifkan persentase baterai tersebut ya guys ya. Oke, semoga teman-teman paham ya. Jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Dan sampai jumpa di konten berikutnya. Bye-bye.